Yo, ketemu lagi sama Alhera ya. Udah lama nih, saya nggak bikin video lagi. Terima kasih semuanya yang udah tetap stay di channel ini. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa terus-terusan ya bikin konten, karena kesibukan saya jadi udah lama nggak bikin konten. Ya ini apa nih? Ngomong-ngomong ini apa ini? Ini kayak sosis begini ya? Ini sosis nih. Ini game viral ya di TikTok banyak nih. Ini namanya, nama gamenya Sausa Gamen. Nah, oke, kalau gitu kita coba main ini. Ini hampir sama kayak apa? Kayak Free Fire, kayak PUBG. Ya, training camp dulu. Hari ini khusus untuk setting-setting aja ya. Karena saya juga baru download banget ini. Saya juga baru download banget ini, seriusan. Kuning karena suara menembak, biru adalah suara tanda suara kendaraan, dan putih itu suara orang bergerak. Oh, ini beda-beda ya tandanya ya. Mantap nih. Enggak nge-lag ya. Ini HP-nya agak kentang soalnya. Wih. Loncatnya bisa dua kali ya. Ditatap, tap tap. Oke, nice. Ini jongkok, ini tiarap, nice. Oke, kita ngambil dulu ini. Ininya sensitifnya ini banget nih. Sama aja ya. Nah. Bom granatnya juga mengerikan deh. Ada granat Max. Ini apa? Ini apa cok? Oh, ada bagian teleport item. Ini ada item juga. Ini helm. Helm level 4 lu. Ada helm level 4 cok. Level 4. Oh, ini juga ada level 4. Oke, nice. Dah. Lalu itu kita coba motorannya dulu. Nah, ini ada suit. Ini mana sih? Oh ini. Oke, kita di luar dulu ya. Di luar. Nah, ini ada namanya mode tembak shotgun. Ini tembak shotgun itu, jadi kalau misalkan ditekan tembak, itu ditekan dia nembak. Kalau dilepas tembak, berarti kalau udah dilepas sininya di, ya kan? Nih saya cobain ya. Oh. Ini tekan tembak, tapi kalau untuk yang tadi ditekan itu nggak nembak dia, kalau dilepas baru dia nembak untuk shotgunnya. Nah, ini kiri atas tembak, yang sebelah kiri. Nah, ini tombol ini nih, ini sebelah kiri nih. Magazin, kita ambil magazinnya dulu coy. Ada basoka tuh. Oh, ngeri. Oke, balik lagi. Nah, ini kalau di aktif, ini lihat. Nih. Masih ada ya. Ini untuk di stop ini mungkin. Oh, yang atas, kiri atas tembak. Oh, yang bagian atasnya ini tombol tembak sebelah kiri. Oh, ini tuh nggak ada ya. Tuh nggak ada tombol tembak sebelah kiri, itu dihilangin jadi dia nggak ada. Terus apalagi tombol blokir info sebelah kiri, nggak usah lah. Scope fire semua. Nah, ini kalau ini tombol tembak kiri, tombol tembak kanan, ini kalau kita nembak dia langsung. Oh, ini yang kanan bukan yang kiri, salah. Nanti ininya kita pilih ini. Nah, tombol tembak kanan tuh, jadi pas nembak itu dia nyekop otomatis. Kan gitu. Nah, itu
pilihnya tutup aja lah, nggak usah, biar scope sendiri aja cuy. Kalau ini giro itu sama kayak PUBG ya, itu kalau buka giro atau selalu buka itu kita gerak-gerakin HP-nya aja tuh, udah gerak ya, tergantung dari HP-nya, HP kita gerak ya gerak. Ini enak-enak sendiri aja, maksudnya nggak suka pakai, diaktifin aja lah. Oh, sebungkuk tembak, sebungkuk tembak, bungkuk atau buka scope, pintu auto buka pintu, boleh lah sendiri, tidak tampil sendiri, oh iya benar, tidak tampil kata sendiri. Oh, janganlah, pakai aja pakai helmnya biar gigi. Oke, langsung ke mode operasi, itu basic ya. Nah, ini mode operasinya, gerak sebelah kiri, aim sebelah kanan. Udah, yang kayak gini sih biasanya sih, yang lainnya nggak suka. Kalau aim shot itu, jadi gerak beloknya itu tergantung tembakan yang kita gerakin. Posisi joystick, posisi pindah-pindah atau fix, tetap ya, saya fix aja. Satu tembak. Oh, pas nempel udah nembak sendiri gitu. Oke, ganti lagi kendaraannya. Ada nah, ini sensitivitasnya ini terlalu sensitif banget tuh, saya nggak ini dua kali scope sama aja cuy. Oh, 60 lah. Oke. Red dot titik ini titik hitam berapa? Balas sekali scope. Dan ini ya, giro nggak usah karena nggak pakai. Dah sip segini. Ini kalau punya settingan sendiri ya sip. Picknya, cara pick horizontal vertikal maksudnya gimana? Oh miring gitu ya ambilnya. Auto pick, iya benar. Limit auto pick dulu. Before, sore, kau pilih. Nah ini aja. Auto pick pistol, nggak usah. Nggak usah. Sip, terus. Setting layar. Nah ini buat karena ini HP-nya HP kentang, jadi nggak usah. Standar aja lah, ada tengah. Udah ini settingnya mana ya? Buat settingan ini, cara mindahin ininya mana sih cuy? Ini mana cu, buat ininya cu. Oke,
buat settingan itu yang mana ya? Oh ini, nah ini dia di custom panel ternyata bro. Nih di sini nih, nih di mode operasi. Nah, pilih di bawah ada custom panel. Oke, ini nih yang saya tunggu-tunggu. Nah ini ngadep kiri ngadep kanan ya. Udah ini. Ini saya gedein aja. Ke depan sedikit. Udah skill-skillnya juga tuh. Ini disini juga. Nah, saya suka ini di pinggir coy. Ini coy. Nah, ini aja cukup lah dengan banyak-banyak ini kesini. Simpan. Nah, ini ada reward kali ya. Kalau begitu ketemu lagi nanti sama Alhera ya. Yuk, dadah, bye-bye.